Halo, jumpa lagi di channel Orchid Corner. Di video kali ini teman-teman, saya berada di Gunung Andong, jadi di ketinggian 1000 mdpl kurang lebihnya dari permukaan air laut. Jadi teman-teman, ini adalah daerah pertanian dan sangat subur sekali di sini teman-teman. Dan di sini ada anggrek-anggrek yang dibiarkan aja ditempel di pagar rumah seperti ini. Tapi sebelumnya saya ajak teman-teman untuk ke atas terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman, ini di bagian atas, di balkon atas, ini ada Cattleya yang sedang berbunga teman-teman. Jadi metode tanamnya cuman digantung seperti ini agar sirkulasinya lancar, dan di sini ternaungi oleh kanopi asbes gitu, spandek kayak gitu di balkon atas. Lumayan teman-teman, di sini sirkulasinya bagus dan di sini terlihat berbunga di mana-mana. Ini ada yang di belakang, ada yang tadi di bawah, ini di depan kayak gini. Ini Cattleyanya, Cattleya mantini ya teman-teman, jelas-jelas terlihat di sini Cattleyanya jenisnya apa. Nah teman-teman, ini metode penanaman anggrek digantung. Nah sekarang kita ke bawah sini teman-teman. Ini adalah anggrek yang ditempel di pagar rumah atau dibiarkan aja. Terlihat bulb menjuntai ke atas spike-nya seperti ini, dan daun gosong seperti ini teman-teman karena terpapar sinar matahari secara langsung. Ini adalah resiko kalau anggrek di pelantang sinar matahari atau dipanas hujankan secara langsung. Tapi di sini terlihat teman-teman, di sini sedang spike, artinya tidak masalah sama sekali meskipun anggrek dipanas hujankan. Dan sebelah sini, di ujung sini ada bulbophyllum. Jadi terlihat di sini di sudut ini tidak terpapar sinar matahari secara langsung, masih ternaungi oleh temboknya. Nah ini ada Cattleya teman-teman, Cattleya spritan juga. Di sini terlihat daun-daun kurus, tapi ini teman-teman subur teman-teman, nggak masalah. Ada kodok di atas nangkring, kok bisa-bisanya kodok di atas itu. Nah ini teman-teman, ini anggrek Cattleya, nggak masalah kan kalau dipanas hujan kan. Nah di sini ada paku-pakuan, tanaman paku-pakuan, dan di sini ada Cattleya juga ditanam di papan kulit pinus. Terlihat banyak sekali gulma, tapi nggak apa-apa, itu habitatnya. Ini ada bulbophyllum juga di sini, ada paku-pakuan, tanaman liar, nggak masalah teman-teman. Di sini di daerah Gunung Andong ini banyak sekali pohon pinus di sini. Jadi kita kalau nyari pohon pinus gampang teman-teman, di sini tinggal nyari aja di hutan-hutan sekitar sini, banyak pohon pinusnya. Kita cari yang udah tumbang atau yang liar-liar aja. Lumut-lumut di sini juga tumbuh seperti ini nggak masalah teman-teman karena cuaca di sini sangat adem. Nah terlihat di sini, ini adalah anggrek kuku macan. Kuku macan atau recondus retusa atau apa ini ya, tapi kelihatannya ini kuku macan teman-teman. Ini sedang spike teman-teman, anggrek kuku macan, tapi ini warnanya apa saya juga nggak tahu juga. Nah ini kuku macannya ditempel di dua media, yang depan ini papan pakis, yang belakangnya papan kulit pinus. Lumayan gede dan kondisinya sedang spike. Akar-akarnya pun teman-teman kita lihat yang di sini nih, menjuntai ke tembok, merambat ke tembok teman-teman. Semuanya sedang mengalami spike di sini teman-teman. Ini karena udara di sini sangat bagus, adem dan sangat cocok. Terlihat di sini nih akarnya ada embun paginya teman-teman, masih ada airnya. Nah di sini teman-teman, ini cuaca di sini itu ya ini jam 10 pagi, jam 10-an pagi, jadi pagi menjelang siang. Sangat-sangat tidak panas teman-teman. Di sini dingin, tetap dingin teman-teman. Sirkulasinya bagus, jadi untuk pertumbuhan anggrek-anggrek itu sangat bagus sekali. Terlihat spike di sana sini kayak gini teman-teman. Nah apakah anggrek teman-teman seperti ini di rumah? Tentunya berbeda teman-teman, karena penempatan, udara, terus cuacanya seperti apa. Nah, di sini memang berbeda teman-teman. Jangan disandingkan atau dibandingkan dengan di daerah dataran rendah teman-teman, karena berbeda sekali. Ini meskipun cuaca panas seperti ini pun nggak masalah sama sekali. Anggrek-anggrek paling hijau kekuningan, tapi mereka berbunga semua teman-teman. Tidak ada yang miss di sini. dari anggrek Phalaenopsis sampai anggrek Vanda-Vandaan seperti ini semua bisa berbunga. Cattleya pun juga berbunga. Nih, lihat ditempel seperti ini aja. Metodenya sama, teman-teman. Ini ada ini siput dalamnya. Nanti aja ngambilnya nanti. Nggak apa, teman-teman. Karena risiko tanaman binatang liar di anggrek itu sangat memungkinkan kalau ditaruh di luar seperti ini aja dan tidak pernah disiram, tidak pernah dipupuk. Semua anggrek-anggrek yang di pagar-pagar ini semua, teman-teman, ini semuanya nggak pernah sama sekali disiram atau dipupuk, tempel dibiarkan saja seperti ini. Lihat, bagus sekali, teman-teman. Ini kalau semuanya berbunga, aduhai, cakep sekali, teman-teman. Anggrek-anggreknya ini sangat-sangat bagus sekali, teman-teman. Nah, ini yang menarik nih, ini Phalaenopsis kayak tadi. Ini berbunga ungu atau merah, saya juga lupa di sini, teman-teman. Nah, terlihat spiknya menjuntai ke atas dan ini tanam di papan pakis. Kita lihat lebih detail setelah ini. Sebentar, saya ganti baterai dulu ya, teman-teman, karena baterainya mau habis. Nah, oke, teman-teman, kita mulai lagi. Ini yang atas adalah Phalaenopsis atau anggrek bulan, yang bawah ini adalah anggrek tanah. Nah, terlihat di sini ada tunas baru untuk anggrek Phalaenopsisnya. Tunas-tunas ada 3 yang baru dan sudah spek salah satunya. Dan ini ditempel seperti ini aja di papan pakis, diikatkan ke tembok, teman-teman. Speknya yang menjuntai ke atas terlihat sekali di sini. Nah, bunganya keunguan atau kemerahan itu nanti. Nah, teman-teman, ini yang bagian ini bawah terlihat ini kan di Phalaenopsis ini ditempel atau diikatkan anggrek yang ke bawah ini. Nah, ini adalah anggrek apa? Ini anggrek, teman-teman, yang ke bawah ini. Ini anggrek tanah, teman-teman. Jenisnya anggrek tanah. Spesifikasinya atau detailnya ini anggrek kalajengking atau apa, saya juga lupa. Yang pasti ini anggrek tanah. Harganya cukup murah. Kalau di pasaran sekitar 10 atau 15 ribuan lah, sekitar segitu untuk 1 meternya. Ini udah tinggi, teman-teman. Seperti ini anggreknya, anggrek tanah. Cukup taruh di tanah lalu ditempel ke tembok seperti ini, teman-teman. Anggreknya dibiarkan saja di tembok yang dingin ini cuacanya. Nah, ini juga sama. Kalau tadi anggrek Phalaenopsis atau anggrek bulan, ini anggrek Cattleya. Yang di sini, teman-teman, tidak terpapar sinar matahari secara langsung yang keras sekali, enggak, dari arah barat, tapi di sini arah timur terlindung oleh rumah di belakangnya juga. Dan ini sangat adem sekali untuk media tanamnya ini. Ini sebenarnya diikat moss, teman-teman. Ini luarnya ini moss dan sudah banyak sekali lumut, enggak masalah. Dan di bawah tetap saja ditempel anggrek tanah, teman-teman, karena di sini sangat-sangat memungkinkan dan sangat subur sekali, teman-teman. Cakep sekali dan banyak tunas baru atau keki baru, anakan baru di plan anggrek tanah ini. Jadi yang beli cuma 1 jadi banyak sekali, teman-teman, nanti. Nah, seperti ini. Ini anggrek Cattleyanya, tapi belum berbunga yang di sini. Tadi yang di atas di awal sudah berbunga. Nah, kita merembet lagi ke sebelahnya. Ini juga sama nih anggreknya, anggrek Cattleya juga yang ditempel di tembok seperti ini. Nah, ini ada 2 anggrek, ini 2 jenis. Jadi satunya kecil, satunya yang besar. Dan di bawahnya seperti biasa anggrek tanah lagi, teman-teman, di sini. Nah, tapi belum berbunga sayangnya. Teman-teman kalau lihat berbunga itu mirip kecil-kecil gitu bunganya, kecil ramping kayak gitu, mirip dengan plenya karakternya kan kutilang, kurus, tinggi, langsing. Bunganya juga langsing, ramping, teman-teman. Nah, seperti ini kondisinya. Teman-teman bisa menanamnya di rumah seperti ini kalau mempunyai anggrek tanah. Nah, di sini ada anggrek Vanda yang ditanam di pot seperti ini. Ini nggak pernah dibersihkan juga media tanam yang di pot seperti ini kondisinya, teman-teman. Semuanya Nah teman-teman, anggrek itu kesimpulannya penempatan itu bisa di mana aja. Tentunya diiringi dengan iklim cuaca yang mendukung di tempat anggrek tersebut. Seperti di sini, ini kurang lebih cuaca ini meskipun di siang hari sekitar 18 derajat Celcius ya teman-teman. Jadi di sini saya tidak mengada-ngada, siang pun di Gunung Andong ini 18 derajat Celcius di kaki Gunung Andong ini. Dan ketinggian di sini kan 1000 mdpl di atas permukaan air laut. Di sini sangat-sangat dingin dan sangat-sangat mendukung, meskipun siang itu panas terik itu nggak masalah teman-teman, anggrek ditempel pun dia akan subur dengan sendirinya. Habitatnya di sini sangat-sangat lumayan banyak, dan di sini banyak pohon pinus juga teman-teman di area gunung ini. Tapi rumah ini berada di kaki Gunung Andongnya. Jadi kesimpulannya dari aerasi yang bagus, aerasi sirkulasi udara ya. Terus cuaca yang mendukung, penempatan pun juga nggak masalah di sini. Meskipun di sini tidak pernah disiram air dan pemupukan tidak pernah dilakukan. Di sini semua alami teman-teman di tempat ini. Nah teman-teman, mungkin teman-teman di rumah bisa ditempel seperti ini kalau cuacanya juga mendukung ya teman-teman. Jangan dipaksakan kalau tidak mendukung, karena bisa berakibat kematian ya, atau bisa dinaungi oleh kanopi, siasatnya seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sekali yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sharing saya kali ini dari kaki Gunung Andong. Terima kasih teman-teman, tetap sehat, tetap semangat, salam lestari dan salam satu hobi. Yuk, dadah.